Aflan sudah selesai. Apakah semua tahapan yang disepakati dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga telah dilalui dengan baik? Alhamdulillah, walaupun ada dinamika riak-riak kecil, tapi itulah pemuda. Kalau tidak berdinamika itu bukan pemuda namanya. Alhamdulillah semua juga berpikiran jernih, semua berpikiran sehat. Makanya beberapa riak-riak kecil yang kita lewati dalam beberapa tahapan persidangan selesai. Dan kita lihat sendiri semua hari ini sudah kongres sudah ditutup dan sudah selesai seluruh tahapan-tahapan ini. Sebagai pimpinan sidang, apa harapan buat ketum hari pertama yang terpilih di periode selanjutnya? Baik, harapan kami adalah ketum hari pertama harus lebih selektif lagi dalam memilih kepengurusan. Jangan sampai kepengurusan lagi yang seperti kemarin-kemarin dipilih terus tidak aktif, terus ada melakukan pengkhianatan-pengkhianatan. Jangan sampai ada yang seperti itulah. Makanya harus betul-betul selektif untuk memilih kepengurusan. Bila perlu, ya jangan terlalu buru-buru untuk menetapkan kepengurusan ini. Usulan-usulan dari berbagai OKP itu sah-sah saja. Tetapi harus dilakukan seleksi-seleksi yang cukup mumpuni. Sehingga nantinya kepengurusan Haris, Ketua Umum Haris pertama ini betul-betul kuat. Betul-betul mendukung seluruh program-program yang sudah kita sepakati di Kongres ini. Dan insya Allah akan diturunkan lewat rapat kerja nasional nanti. Ya. Ya, dan yang utama tentu saja semua keputusan dan ketetapan itu dilaksanakan sebagai amanah Kongres. Itu saja yang saya tambahkan. Baik, terima kasih banyak. Itu ya, ada lagi? Kesan ketum terhadap penyelenggaraan Kongres di Maluku Utara? Ya, alhamdulillah Kongres berjalan dengan lancar, walaupun ada sedikit dinamika, karena memang inilah Kongres KMPI, beginilah apa namanya situasi di Kongres 16, karena dipenuhi oleh DPD, OKP, akhirnya ada sedikit dinamika, perdebatan, dialog, tapi bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Tom, ada pesan buat pemuda Indonesia, Tom? Kasih pesannya, Tom, sebagai Ketua Umum Pemuda Indonesia.